gak mau usaha, paling banter orang undang tahlil gitu. Sebesek campur geretan. Kita ini tahap yang bekerja, berusaha, berdoa, tawakal. Pernah dalam satu sholat Jumat Rasulullah di masjid, ada seorang sahabat Badui datang dari pedalaman mau sholat Jumat, turun dari onta cepat-cepat masuk ke masjid. Ditegur oleh Rasul, ontamu sudah kamu ikat? Belum ya Rasul. Kenapa? Saya tawakal kepada Allah. Marah Rasul, keluar, ikat ontamu, masuk lagi ke masjid, baru tawakal. Sederhana sekali, tapi inilah gambaran kehidupan. Ikat ontamu baik-baik, baru tawakal. Kalau nggak diikat, udah tawakal, terus hilang, tawakalnya salah. Sudah diikat rapi-rapi, masih hilang juga. Nah, tawakalnya benar, sudah usaha, sudah ikhtiar, kok hilang juga. Gambarannya sederhana, ikat ontamu baik-baik, lalu masuk ke masjid, barulah engkau bertawakal. Jangan onta dibiarin keliaran, lalu tawakal. Tawakalnya yang salah. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Islam mengajarkan keseimbangan. Kita wajib berusaha, tapi tidak wajib untuk berhasil. Hasil itu hak prerogatifnya Allah. Berusahalah sebagaimana harusnya di satu sisi, tapi minta tolonglah kepada Allah di sisi lain. Ada keseimbangan. Orang yang terlalu panjang angan-angannya biasanya malas bekerja. Terangsang ngejar kerjaan yang gede, yang kecil kagak dikerjain. Akhirnya yang kecil lewat, yang gede kagak datang. Padahal rezeki itu kan yang penting mudawamahnya ya, rutinnya. Banyak tapi begitu sekali datang banyak, begitu stop 10 tahun kagak datang terus. Sengsara juga. Yang penting mudawamah, kontinunya itu. Biarin duit si banyak, asal rutin aja. Gak apa-apa. Ulul amal, terlalu panjang angan-angan. Hidup di alam bayangan. Terlepas kaki dari akar kenyataan. Hidup ini kan kenyataan, harus dihadapi secara nyata. Islam ini agama yang wajar, hiduplah secara wajar. Jangan melakukan sesuatu yang memang bukan makom kita di situ. Artinya apa? Kalau memang kita cangkir, lalu minta air seember, kan lebihnya mubazir. Cangkir, minta air diisiin seember. Buat apa lebihnya? Bukan makom kita. Jangan tercabut dari akar kenyataan. Siapa sih kita ini? Jangan ibadah baru ala kadarnya, sikap udah kayak wali. Iyalah, kalau wali cuma sujud permohonannya makbul. Kenapa? Dia dengan Allah itu enggak ada jarak. Kita, lapisan dosa kita yang bikin jarak. Kayaknya sering dijelaskan ya. Kalau ada hadis, siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim, dia lewat di atas air, beku itu air, dia bisa jalan di atas air. Bismillah saja bisa jalan di air. Tapi kan soalnya kemudian, bismillahnya orang yang bagaimana? Model kita, maaf-maaf lah, 1000 kali baca bismillah, lewat di empang, tenggelam kita. Bukan bismillahnya yang lain. Yang baca mentalnya, pribadinya yang lain. Makom kita belum di situ. Kalau memang makom kita masih harus berusaha, berusaha. Bahwa nanti Allah berikan rizki lewat jalan yang tidak kita sangka-sangka, itu sih urusan Allah, itu sih haknya Allah. Tapi urusan kita, kita harus berusaha sebagaimana harusnya kita berusaha. Emang jodoh dari Tuhan, apanya pakai nyari, nanti juga jadi datang. Datang cuma nenek-nenek kali. Bekerja, berusaha. Jangan terlalu panjang angan-angan. Hiduplah secara nyata, apa adanya, yang wajar-wajar saja. Tinggal di gubuk reot, hidup pakai gaya jet set. Mau merek mobil, kenal banget mobil orang-orang.
Gak bukan main kalau ngomong deh. Di atas awan hidupnya. Di atas awan. Ngomong gak ada yang kecil. Gak pakai juta udah. Miliar. Triliun. Rokok tetap aja ngombe. Silahkan mengharap burung terbang tinggi, tapi punai di tangan jangan dilepas. Realitas apa? Idealisme boleh terbang setinggi langit, tapi kaki tetap berpijak di alam realitas. Ayo kita ngambil contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kan dikasih fasilitas, tapi nggak ngandelin. Buktinya apa? Nabi hijrah ke Madinah. Itu kan manusia. Posisi kita terjepit. Ayo hijrah, hijrah, berangkat. Gak ngandelin Tuhan. Pojokin deh, dikepung. Kirim deh apaan kayak biar pada mampus deh orang. Enggak tuh. Enggak. Walaupun beliau punya mukjizat, tapi gak ngandelin. Kenapa kita gak lihat itu? Perang Uhud kalah. Kalah. Berlumur darah dari kakinya yang mulia itu. Kalau ngandelin mujizat, apa pantas Nabi kakinya sampai berdarah? Apa pantas sampai kalah? Kenapa enggak rekes simsalabim, hancur musuh? Tidak, beliau tidak tercabut dari akar kenyataan. Beliau manusia, hidup dan berjuang secara manusiawi. Perkara Allah mau kirimkan mujizat, itu haknya Allah. Waktu di Taif, saudara masih ingat. Dilontari dengan batu, menghindar ke kebun anggur. Turun malaikat Jibril, Muhammad, innallaha amaruni an uti'ak. Allah perintahkan saya datang menemuimu di sini untuk mendengar komandomu. Sekarang apa mau kamu? Kalau mau kau orang Taif yang melontari kau dengan batu hancur, saat ini saya angkat Jabal Uhud, saya timpakan mereka biar mati semua. Bagaimana? Dalam keadaan terpojok, dilemparin batu, dikeroyokin, menghindar ke kebun anggur, turun Jibril nawarin bantuan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.